Nombor ham ni Rimba, adalah... rimba nama apa? Okay. Hello? Okay. Yeah. Sekejap, nombor... Dia ada empat nombor sebenarnya. Nombor ham ni empat berakhir nombor. Dengan nombor 7189. Kalau 7189 ni, ending dia 6. 6 ni... degil, keras kepala tu memang ada. Kalau nak buat sesuatu tu kadang-kadang tak tak buat, tak tanya pendapat orang, main main gedah je. Bila betul. Rasa terjatuh akan menyesal. Tapi tak, masalahnya Pak Cik, masalahnya saya anak nombor 16 tau. Anak nombor-nombor. Serius lah anak nombor 16. Second last. Oh, okay, okay. Memang memang degil sikit sebab sebab itu ada mungkin adik adik yang last tu manja kan. Manja tu tidaklah manja sebab rasa macam di rasa selalu rasa diri diabai, rasa mungkin kecil-kecil rasa mak pilih kasih, ayah pilih kasih, abang pilih kasih. Tapi sebenarnya apa ingat? Pakcik ingatkan, saya saya ingatkan dulu, saya yang akhir tau. Tapi ada lagi. Tapi ada kan, lagi. Tapi Ham memang anak mak sebenarnya. At the end, Ham lah adalah anak mak. Maksudnya kalau jumpa mak, boleh salam, boleh cium, boleh boleh jadi teman. Itu teman yang semesti. Sangat-sangat bagus. Walaupun dulu-dulu rasa macam, kenapa mak macam ni? Sebab macam ni. Sebab kadang-kadang ada benda yang Ham nak tak dapat. Tapi dari segi melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia lain, Ham boleh. Contoh kalau fear factor tu orang kata, oh dia ni macam tak boleh masuk. Tapi sebenarnya keberanian tu ada. Semangat askar, jasad bukan askar. Macam tu. Semangat je askar, tapi jasad tu lain. Macam tu. Dia jadi macam semangat, salah jasad. Macam tu. Macam tu. Semangat dia kuat lah. Salah jasad ke? Dia macam tersalah. Kalau Shiro macam mana? Shiro lagi. Kena bagi tahi lahir pakcik. Pakcik tengok ni. Maksudnya di luar. Jadi, sebenarnya kan, macam Ham ni, Ham ni boleh boleh marah dan putus kawan dengan bila dah sampai waktunya. Macam, aku malas lah kau, aku okay. Akan rasa macam macam tu boleh meletup dengan dengan inilah. Tapi sebenarnya kena ada asas juga kita nak marah orang tu. Itu sebab saya macam saya ada twins tau. Oh, ada twin. Dia mesti berbeza sifatnya. Sebab twin saya tu perempuan. Okey. Jadi sebenarnya tersalah jasad tu memang ada. Tapi tak apa. Inilah. Boleh. Sebab apa? Sebab apa twin saya tu dia kasar sikit. Pakcik kalau ni kasar apa? Dia brutal sikit. Dia brutal eh. Jadi kadang-kadang pakcik ni nak cakap ni pakcik kena tapis-tapis. Pakcik takut akal orang. Akal point kat sini. Orang rasa macam pakcik cakap benda yang tak elok. Jadi pakcik main cakap itu sebab pakcik minta maaf dulu kadang-kadang. Tapi pakcik gunakan bahasa yang elok. Tersilap jasad. Maksudnya tak kena dengan orangnya. Tak. Orangnya jiwanya halus. Orangnya jiwanya suka bulu mata lentik. Orangnya suka menjaga penampilan dan sebagainya. Macam tu kan. Tapi dalam keluarga tu kadang-kadang buat hal sendiri. Ham ni seorang buat hal sendiri. Dia suka buat hal sendiri. Orang cakap apa-apa, orang nasihat, dia memang masuk tingin kanan, keluar tingin kiri. Tingin kiri, tingin kanan. Dia tak akan semudah nak mendengar nasihat. Sebab bagi dia, badan aku, apa aku nak kisah. Macam tu kan. Itu antara yang Ham lah. Yang baik tentang Ham ni adalah setia kawan yang bagus. Setia kawan. Selagi dia tak mengaibkan, tak fitnah, lagi tu Ham ni tak akan buang kawan. Melainkan dia tikam belakang dan ada bukti, baru Ham ni akan lari daripada orang tu. Bukan lari bergaduh. Macam alam tak engkau lah. Macam tu. Aku akan bawa diri. Macam tu. So cara healing Ham ni, dia bukannya healing pergi macam berkhemah ke apa, tak. Cara healing dia adalah dia duduk kat rumah, jumpa mak, tengok-tengok,
tengok-tengok, makan. tengok-tengok, yalah tengok-tengok ada makan, tengok-tengok benda-benda yang melucukan untuk dia. Kadang-kadang orang lain lucu, dia dia tak lucu. Kadang-kadang dia lucu, orang lain tak lucu. Dia macam ada sikit kecelaruan emosi dia tu. Kan? Contohnya yang boleh pakcik ulas untuk hari ni. Okay. Eh, jangan habis dulu pakcik. Shiro lagi. Dah habis ada. Dah masa nak tidur. Kan seronok pula. Ha? Seronok? Oh, pukul 11 je pun. Ada pukul 11. Haa. Esok kan seronok lah pula kan. Esok kan ada lagi Rimbun. Rimbun ni kan kenal pakcik semua. Sabar je lah. Kan? Esok kita ada lagi. Nanti korang bagi tahu pakcik. Sebab pakcik kena kena buat analisa talah ini. Hari ni dah lebih daripada berapa? Dah lebih daripada 3. Tu salah etika tu. Sebenarnya 3 saja. Kalau ini kayu. Pakcik jumpa kayu ni dekat sungai. Kayu ni. So pakcik bawa baliklah kayu ni untuk untuk check-check macam mana ya. Tengok macam mana siapa kenapa yang dia, ada masalah emosi. Dia ada unsur apa-apa ke? Unsur? Eh, oh, saya saya minta diri sempat dulu, ada orang ada orang atas rumah ni. Okey okey. Okey ham. Okey ham. Okey okey. Ya ham. Okey ham. Setelah dia kecelaruan jasad ya, dia terus left ya. Sempat lagi. Nah, sebab pakcik pergi ni tunjuk kayu tu dia sempat ke apa? Risau dah dia. Tak, pakcik jumpa kayu ni dekat ni kat sungai. Kat sungai. Okey.